The Central Statistics Agency records show the rupiah had fallen 3.9% against the dollar for the month of November. BPS Service and Distribution Statistics Deputy Sasmito Hadi Wibowo says throughout November 2016, the rupiah exchange rate had been weaker than the previous month. The rupiah slid down to 13,500 rupiah against the greenback in the fifth week of November. But the rupiah was not the only currency to fall against the dollar, with other major world currencies seeing the same trend across the board. Itulah semuanya menunjukkan biru. Ya, situ saya kira ini yang membuat bahwa uang kita menguat terhadap seluruh mata uang asing dan ini memberikan daya tawar yang lebih baik terhadap rupiah pada saat ini. Saya tidak sebutkan angkanya, teman-teman bisa melihat sendiri. Kita lihat grafiknya, jadi nilai tukar relatif stabil ya sepanjang tahun ini dari November 2015 sampai Desember 2016 ini boleh kata hampir untuk semua mata uang kecuali untuk yen Jepang tuh yang sempat turun trennya sekarang udah balik. Jadi udah baliknya mungkin ini juga menuju ke arah kestabilan ke depannya dari sisi nilai tukar menjaga mudah-mudahan mengurangi gejolak.